Saudara-saudara, beri tepuk tangan untuk headliner kita, Raditya Dika. Belum-belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau karena saya baru putus dari pacar saya. Pergilah ke pergi dari hidupku. Maskara gue luntur nih ini saya. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget ya situ ya? Tujuan seksnya mau cari pacar baru. Malu sama kumis lo. Ciuman juga nggak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu. Gatel bego. Gak enak ciuman bersama kumis. Susah ya nyari pacar zaman sekarang. Gue diputusin sama pacar gue dan gue galau banget ya. Gue sedih kerjaan gue gitu kan. Kerjaan gue nge-tweet tiap hari karena gue galau. Adit angan edih agi. Follower-follower gue balas cumbung gue se-ea Adit. Gua bales, mu uci ea. Gua jadi rentan galau. Gua rentan galau, tiap hari gua rentan dong sama galau. Ngeliat mendung, ngeliat gambar ombak. Buka Facebook mantan, galau. Masuk kamar mandi, nyalain shower, sampoan sambil nangis. Kenapa? 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 Sikat gigi sambil nangis. Kenapa? Kenapa? Boker sambil nangis. Kenapa? Kenapa? Kenapa kagak ada air? Kenapa gak ada air? Kenapa gua lagi galau gak ada air? Taruh di tembok. Galau gue, sorry ya, maaf jorok. Bukannya tembok, di lantai. Produser Metro TV di belakang, mampus gimana gue ngeditnya. Acara apa ini, seharusnya kamu cerdas Radit, dia bilang. Gue jadi rentan galau, gue mencari-cari pacar baru gitu kan. Dan gara-gara itu gue jadi gampang kesel. Gue ngeliat ya yang terjadi sehari-hari, kalau gue lihat ya orang pacaran tuh jadi terlihat norak di mata gue. Tadi gue di kantin ngeliat ada cowok sop-sopan sama ceweknya. Geli! Sop-sopan sama ceweknya, sayang A, sayang A, sayang A, om. Cowoknya minta, sayang aku juga, gue datang ambil sendok colok ke matanya. Lo gak tau perasaan gue. Gue siapa yang nyuapin? Tidak punya toleransi dalam berasmara. Kasian orang-orang kayak gue. Fakir-fakir asmara. Fakir asmara, tapi bukan pengemis cinta. Gue kesel nih orang pacaran. Lora lo semua. Gue buka Facebook, foto di pantai. Ngapain tuh di pantai? Nulis-nulis nama di pasir. De love A di pasir gitu liat deh. Di tag di Facebook. Gue juga bisa lihat. Lo gak kasihan sama gue? Gue ngapain di pasir? Nulis-nulis nama sendirian. Ke laut nambah. Sudah kaya. Ada apa? Nggak kasihan sama gue. Couple t-shirt, ya Allah. Gue ke Pondok Indah Mall.
Gue ngeliat ada orang pacaran pakai couple t-shirt, itu geli banget. Itu geli banget, tau gak? Yang cowok makanya tau gak apa? She is my love. Tanda panah ke kiri. Yang cewek di sebelah kirinya, he is my love. Tanda panah ke kanan. Gue pakai apa? Gue pakai where is my love? Tanda panah kemana-mana. PDKT, PDKT juga norak. Mulai ada panggilan-panggilan sayang, tau gak? Kalau awal-awal mulai PDKT itu juga jijik, tau gak lo? Mention-mentionan pertama kali kan gitu kan, lalu punya panggilan sayang. Kalau dia gendut, panggilnya endut. Bangun dong endut. Embem, kalau dia tembem. Kalau dia peyang, eyang. Gue biasa dipanggil entet karena gue kontet. Kenapa kalian tertawa? PDKT juga norak, banyak kejijian yang tersimpan dalam PDKT. Yang paling jijik tau gak apa? Kalau udah lama telepon-teleponan, akan ada tiba masanya dimana lo akan telepon-teleponan sama gebetan lo, dan lo akan main siapa yang nutup telepon duluan. Itu geli. Ditelepon gitu, udah pagi nih, besok aku mau berangkat ke kampus, ya udah kamu tidur duluan, kamu dong dulu tutup teleponnya. Enggak kamu dulu, enggak kamu dulu, kamu dulu ya. Ya udah kamu dulu, kamu sama-sama ya, 1 2 3 enggak ditutup. Masih mau ngomong sama aku? Iya. PDKT geli tau gak gue ngeliatnya. Aduh capek gue. Lalu ketika lo PDKT, semua akan lo cocok-cocokin dengan gebetan lo. Lo baca majalah gitu, katakanlah majalah gadis, lo lihat gebetan lo Capricorn, lo Virgo, lo lihat, ih baca di majalah gadis, Capricorn sama Virgo si doi cocok. Bener kan, bener kan. Tapi ketika gak cocok, Capricorn gak cocok, Capricorn gak cocok sama Virgo, wah lempar, bakar, 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 bakar. Ini musrik, ini musrik. Diputusin. Diputusin juga alasan yang gak enak banget, tau gak? Alasan yang biasa orang bilang kalau putusin ini bullshit banget. Kamu terlalu baik buat aku. Gue harus jawab apa? Gue jawab, maaf sayang, aku akan mencoba untuk lebih jahat lagi sama kamu. Apa, gue pernah diputusin di kampus gue waktu itu sama pacar gue di kampus ya. Kalau jodoh, kita ketemu lagi. Kita kan satu kampus, bego! Besok mikroekonomi juga sama. Goblok banget sih. Orang suap-suapan pak geli, tapi gue trauma sama orang-orang suapan, tau gak kenapa? Karena pas masih kecil, gue suka disuapin sama nyokap gue main pesawat-pesawatan, tau gak? Dimasukin nasinya, terus dika-dika A, pesawatnya mau landing, tau kan, itu kan? A-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 
Turun, lapar. Tambah sedikit, terima kasih banget.